Bu Tuti, ini piringnya sudah saya cuci juga. Waduh, nasi uduknya enak loh, Bu. Alhamdulillah, kalau kamu suka nasi uduk buatan saya, Tin. Tenang aja, Jan. Kalau lu mau makanan yang enak buatannya gue, apalagi nasi uduknya, gratis. Maaf loh ya, untuk selanjutnya. Hari ini bayar, besok baru gratis. Waduh, sekali lagi saya ngucapin terima kasih, matur nuwun. Tapi mendingan saya bayar aja nggih, Bu. Bang, soalnya enggak enak. Enggak usah, jangan-jangan. Ya gimana sih? Kan tadi udah dibilangin kalau buat centini gratis. Gimana sih? Nah, maaf loh ya. Oh iya, saya lupa. Untuk yang ini gratis. Benar, Bu. Iya. Matur nuwun. Ya udah, saya mau permisi dulu buru-buru, soalnya harus ke kantor untuk ngurusin itu penyalur kerja kan, bagaimanapun saya harus bertanggung jawab. Iya, iya. Cun, maaf nih, gue ikut dong, soalnya gue pengen cari kerja juga, barangkali aja gue diterima di sana. Jangan dong, Bang, bukan gak bolehin, tapi nanti jadi omongan orang lagi, saya gak enak. Gak apa-apa kali, jadi omongan juga, kalau malu mah gue bangga. Sudah nggih, Bu. Saya pamit dulu. Monggo. Iya. Masih dulu, Nyak, ya? Iya. Assalamualaikum, Nyak. Waalaikumsalam. Nyak, tangannya bau tempe tuh. Iya. Hati-hati, ya. Jok, tunggu. Nyak ikut ya sampai kantor lo, ya. Iya, buruan, Nyak. Ntar ayo telat lagi. Ya, bentar, ya. Buruannya, ntar iya, yeah, bentar. Cus! Jok! Gimana sih, Nya masih dimari? Lu gimana sih? Nya belum duduk, menelonong aja. Makanya apa-apa itu disaring. Makanya lu kagak kawin-kawin, ya. Udah cepet. Iya, yeah, iya. Yeah. Udah, pegangan. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ini situ, Bu. Cari keadaan, Bu. Asik aja sih, ah. Awas, ada sarang semut. Bang, punya bolpen sama kertas kagak? Mau ngapain, Bu? Nanya lagi. Ayo cepetan. Ya, Bu. Aye harus nyatet adegan Centini ame Bang Ropi'i buat bukti kalau Centini emang cewek kagak bener. Soalnya Aye mau jadi detektif sekarang. Aduh. Kok nyamuk banyak banget sih nih? Aduh, makin cekit-cekit lagi. Lu yang sabar lagi ya, Chen. Cari kerjaan di Jakarta emang kagak gampang. Iya sih, Bang. Tapi Centini percaya kok, Bang. Rezeki itu semua Allah yang mengatur. Ya, kalau sekarang tempat kerja kantor Centini gak jodoh, ya gak apa-apa. Centini mesti ikhlas. Chen, abis lu pergi dari rumahnya Pak Susilo, kerja gue jadi kagak semangat. Juragan Mami juga... Oh, stop, Bang. Sekarang ini Centini mau ngejalani hidup yang baru. Yang kemarin itu sudah masa lalu. Centini udah tutup semuanya itu. Sampai enggak usah ngungkit-ngungkit lagi. Yang sudah, ya sudah. Iya. Gua ngerti sih. Tapi mengenai hati lu dan Bubi... Udah, toh, Bang. Ojo dilanjutin masalah itu. Centini tuh sekarang enggak mau deket sama siapapun. Centini tuh juga udah menutup hati Centini. Sudah banyak orang yang nyakiti Centini. Ya wis lah. Daripada aku loro hati ini, mendingan aku kayak gini aja. Aku capek loro-loro terus hati ini, Bang. Cakep-cakep begini masa mau jadi perawan tua. Bener kan? Centini pernah sakit hati sama laki-laki. Centini gak mau ngomong soal mantan majikan. Ini nih, masih misterius. Aduh, gatel banget ini semut ini. Aduh, semut-semut temennya banyak bener ini. Aduh. Sekarang lu tenang aja, Chan. Kalau ada apa-apa, Bang Pi siap bantu. Kalau sampai ada orang jahat, mana tuh, ngegodain lu nih. Gua hajar, set. Jangan, tuh. Tuh kan, sakit kan. Nyopo, sampai gak apa-apa kan di sini seluruh mas. Gua tak pijeti ya. Sampai ini kono ae, sampai ini lucu tapi... Gua akal-akalan doang. Kan tetep ya sampai itu gak berubah. Aja ngono toh, Bang Pi.
Matur suwun yo, Bang Pi'i. Sampean iku iso bikin aku ngelupain semuanya. Sampean itu lucu. Selalu bikin kangen lo sebenarnya. Ibu ujuk datu senyum si Centini. Bikin hati gue deg-degan aja. Udah ngeliatin gue terus gitu sih. Duh, kalau naksir, alhamdulillah. Kok dari tadi ngeliatin muka Papi mulu sih, emang ada topel ya? Bukan gitu. Centini itu semenjak diusir dari Ibu Susilo, Centini itu nangis terus, Bang. Nggak pernah ketawa lagi, tapi semenjak ada sampean, Centini mulai ketawa lepas. Diusir. Ini nih penting, kudu dicatat. Duh, nih semut banyak aja sih, kayak kagak ada habisnya, sampai badan-badan lagi. Aduh. Orang yang punya niat jahat begini nih akhirnya nih. Enak aja nuduh. Nuduh. Lu ngapain di sono? Hah? Deket-deket di sini. Lu mau nguping kan? Suka-suka aye dong. Emangnya nih Alta punya lu berdua apa? Lagian ngapain Bang Ropi sama Centini di mari? Hah? Ngapain coba? Lah, gua mau cari kerja. Emang kenapa? Sama dong aye. Ikut-ikutan gua aja lu. Udah, yuk kita cabut aja. Bang, aja ngono toh Bang. Pak Nuning ini kan mau cari kerja juga sama seperti kita. Mbak Uya bareng-bareng aja. Kalau kita bisa buka lapangan pekerjaan buat orang lain, kita pun juga gampang untuk terima dapat kerjaan. Si Centini polos bener sih. Gue harus awasin si Nining nih. Kayaknya dia mau cari cara buat ngejatuhin si Centini nih. Aha! Gue menang. Rasain Bang Pi'i, gue bisa dapat bukti lebih kuat lagi buat dilaporin ke ibu kontrakan biar Centini diusir dari kontrakan.